disambut lagu semangat dukungan dari ribuan pendukung. Calon Gubernur Jambi Hasan Basri Agus memenuhi hajatan besar tim pemenangan di Ballroom Hotel Semagi, Kabupaten Bungo. Kehadiran mantan Gubernur Jambi ini untuk mengukuhkan secara resmi 3.200 tim Bungo Bersatu, pendukung pasangan HBA dan Edi Purwanto. Gemuruh riuh sambutan dan antusias para pendukung menggema saat HBA menyapa seluruh pendukungnya. Turut hadir dalam acara ini anggota DPR RI Pusat Zulfikar Ahmad, anggota DPRD Hasan Ibrahim, Ketua Partai Demokrat Sudirman Zaini, Wakil Ketua Tim Pemenangan Suheri, Ketua Tim Bungo Bersatu Sofiuddin Ahmad. Dalam sambutannya, Ketua Tim Bungo Bersatu mengajak dan menghimbau kepada seluruh tim pendukung untuk bekerja keras memenangkan pertarungan pemilu gubernur 9 Desember. Mengajak dan menghimbau kepada seluruh tim Bungo Bersatu agar bekerja keras memenangkan pasangan HBA ini untuk gubernur Jambi dan wakil gubernur Jambi 2016. Sementara itu dalam sambutan Ketua Tim Pemenangan Provinsi Budianto yang diwakili Wakil Ketua Tim Pemenangan Provinsi Suheri menegaskan, selama kepemimpinan HBA 5 tahun memimpin Jambi, pembangunan nyata telah diwujudkan Bapak Pelopor Samisake ini. Untuk itu sudah kewajiban bersama untuk kembali memberikan amanah tampuk kepemimpinan Jambi kepada orang yang telah terbukti berjasa bagi tanah adat sepucuk Jambi 9 lurah. Pemimpin Provinsi Jambi telah melaksanakan visi-misinya yang baik. Baik itu di bidang infrastruktur, termasuklah jalan provinsi yang ada di Bungo, pendidikan program S1, S2, dan S3, bedah rumah sudah mencapai 27.000 rumah lebih. Yang rumah yang setelah dibedah, rumah yang tidak layak huni, Samisake, pertumbuhan perekonomian provinsi Jambi mencapai 7,93%. Sambutan antusias ribuan para tim yang akan dikukuhkan calon gubernur HBA terlihat senang dan gembira. Terlebih lagi hari pengukuhan tim Bungo Bersatu ini tepat jatuh pada momen Hari Pahlawan. 3.200 tim Bungo Bersatu tersebar di 17 kecamatan. Terlihat calon gubernur HBA resmi membacakan surat pengukuhan tim, tanda resmi dikukuhkan tim Bungo Bersatu. Ketua DPC Demokrat Bungo yang sekaligus menjadi calon kuat Bupati Bungo mengajak seluruh tim dan masyarakat untuk bergandengan tangan memenangkan pemilu gubernur Jambi 9 Desember. Bapak Ibu sekalian, tim pemenang, tim sukses, tim sukarelawan, mari kita bergandeng tangan bersatu untuk berjuang dengan ikhlas. Sekali lagi, berjuang dengan ikhlas. Mudah-mudahan calon-calon kita yang kita dukung, insya Allah atas ridho Allah SWT, didukung oleh rakyat, mudah-mudahan kita bisa memenangkan. Usai proses pengukuhan, calon gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengaku sangat bangga dan bahagia karena mendapat dukungan yang luar biasa dari tim Bungo Bersatu. Mantan gubernur Jambi ini mengajak seluruh tim pendukung untuk bekerja keras dan bekerja ikhlas mewujudkan cita-cita mulia kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Program-program kerja yang telah disusun HBA Edi Purwanto hanya akan dapat memajukan Provinsi Jambi atas izin dan restu dari seluruh masyarakat. Dirinya sangat yakin, 5 tahun ke depan Provinsi Jambi akan menjadi salah satu provinsi yang memiliki segudang prestasi dan kemajuan pesat dalam bidang pembangunan. Dengan nawaitu dan niat kita bersama untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Jambi, dan kami, baik itu saya dan Edi Purwanto, dan termasuk Pak Sulaiman Zaini dan Adriansa, insya Allah akan menghibahkan diri kami untuk membangun dan mesejahterakan masyarakat Jambi dan masyarakat Kabupaten Bungo. Surya Kurniawan, Jambi TV.